Sultan dan Al Syaikhul Qadir Al Jilani radhiyallahu an. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama mendengarkan mau'izzatul hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Ahli Al-Kiram yang mulia Kiai Haji Muhammad Nur Yasin Atiq Muhammad Nur Yasin Awi Al Kairo dari Cijabur. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bil lihat Indosiar jam 5 itu ada siapa di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolawat dulu sejenak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله yang hatinya kurang tenang, Allah akan tenangkan. Kalau selawat ini yang membacanya Kang Ustadz Bustami dukun santet, ting naunya palu patah. Tapi kalau yang baca Gustim beda. Insya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
Syukur kepada Allah. Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat banyak sekali yang tidak bisa dihitung oleh siapapun. Sesuai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah banyak tidak bisa dihitung oleh siapapun. Profesor mana, orang jenius mana, tidak akan bisa menghitungnya. Di antara nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam. Islam.
termasuk nikmat helai. Betul? Betul. Helai nikmat enggak? Nah. Kenapa helai nikmat? Karena helai dihelai ke Gusti Allah. Coba kalau niat dari diri, bismillahirrahmanirrahim, wah, tenangan. Sebab berangkat dari diri. Tapi kenapa helai itu nikmat? Karena dihelai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita saja yang enggak merasa. Lalu seberapa? Semoga semuanya ditambah nikmat. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad. Serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ana sampai kepada kita semuanya. Amin. Yang sangat kita cintai bersama, guru dan orang tua kita bersama. Sohibul Fadil wal Barokah wal Karomah, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Sejenak kita doakan semoga Abah Yai bersama umi-uminya, putra putri santri dan sekeluarga besar Al-Baghdadi ditambah-tambah barokah panjang umur, ditambah sehat walafiat. Abah Yai ditambah mustajab doanya, dimudahkan, disukseskan segala apa yang telah diharapkan dan diprogramkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sangat kita cintai bersama, Sohibul Majlis, Sohibul Bait, yang sangat kita cintai yaitu Al Mukarrom A Ustaz Jainabun Al Fadil bersama orang tua keluarga besarnya. Sejenak kita doakan juga semoga beliau dan Allah juga ditambah barokah umur, barokah sehat, barokah ilmu, mustajab doa. Orang tuanya juga ditambah mustajab doanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Majlis ini nambah hari, nambah minggu, nambah bulan dan seterusnya, semoga tambah-tambah barokah. Apa yang dibutuhkan beliau semoga Allah dicukupi. Amin. Ya Rabbal. Amin. Juga yang sangat kita cintai bersama, alhamdulillah, guru dan orang tua kita bersama ada di tengah-tengah kita. Siapa itu? Semuanya sudah kenal, yaitu Abi Kaifah Kiai Amai Kamaluddin Samsul Ma'arif. Ya. Dari Purwakarta bersama santri dan jamaahnya, ini rombongannya. Ada Pak Guru, sekolah kebesarnya, ada Ustaz Bapak Om Edul Yakin dan Kang Kemet, semuanya banyak yang dari Purwakarta. Sejenak juga kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Kita barokah ilmu, barokah rezeki, barokah segala-galanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sudah saya bilang, di mana ada gula pasti ada semut. Coba lihat ke sini, jangan ngobrol sendiri. Di mana ada gula pasti ada semut. Saya gulanya, beliau semutnya. Di mana ada Abi Amai, di situ ada Kairo. Kita doakan ya, semoga beliau tambah umur ya, tambah barokah ilmu. Amin. Allahumma. Juga yang sangat kita cintai bersama, guru dan orang tua kita bersama, itu Kiai Abi Kiai Perhurajo Al-Ghazali bersama umi-umi dan santri-santrinya. Beliau sangat luar biasa, bukan hanya bisa mimpin zikir, bukan hanya bisa kerja usaha, bukan hanya itu, bukan hanya mimpin zikir, mimpin tahlil, termasuk beliau yang mengatur sound system ini. Beliau tahu ini suara pengek, ini suara bass, beliau tahu. Memang Allah meluar biasakan beliau. Amin. Allahumma. Semoga ditambah sehat walafiat sekeluarga besarnya bersama putra putrinya. Amin. Allahumma. Ditambah barokah rezeki, ditambah barokah ibadah. Amin. Juga para imam yang memenangi banyak sekali. Bila khusus yang mengatur acara ini, Adinda Ustaz Solihin bersama umi sekeluarga besarnya. Bapak Ustaz Solih ini luar biasa. Sehat walafiat. Amin. Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Ada Ustaz Muhammad Rahmatullah, kembar siangku, semoga beliau sehat walafiat. Amin. Ada Ustaz, ada Agus Mahesa enggak? Ya. Mana? Ada. Oh, belah sini ada.
Ustaz Agus Mahesa yang dari itu Palestina. Palestina. Yang dari Palestina, Pasir Jengkor lewat siang Asana. Asana Ustaz. Bersama Kang Haji ada, Kang Haji ada bersama uminya yang semuanya bersama jamaah dan rombongannya. Yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang jelas saya cintai semuanya. Amin. Semoga beliau sehat walafiat. Tambah barokah segala-galanya. Ada Ustaz Ari, ada Ustaz Dede, ada Ustaz banyak sekali. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi selama. Bagus itu. Sama hanya mendikte saja. Tenang aja. Yang lama bukan ngajinya, tapi rasanya yang besar. Yang besar rasanya. Nyaho lah. Juga para koordinator, alhamdulillah. Sebab kalau nggak di ini satu per satu kurang enak rasa saya. Karena yang meramaikan pengajian ini para jamaah, para imam, betul nggak? Para koordinator, betul nggak? Sudah saya mah bagian yang nyebutnya satu per satu. Para koordinator Kang Simin sebagai besarnya ada hadir. Semoga beliau sehat. Yang dari Sukamaju sama orang Sukamaju juga seperti apa ya? Di mana ada pengajian ada di situ. Yaitu keluarga besar Teh Haji bersama rombongannya ada. Nah, ada Bu Haji Asinya ada semuanya. Dan Kang Caryana ada, Kang Gadang ada dan semuanya banyak sekali para koordinator. Bila khusus Kang Samun, kakanda tercinta, beliau koordinator yang di Babakan Jembar. Dan umumnya, khusus-khusus para jamaah manakib, para bapak dan para ibu, pemuda dan pemudi, santriwan dan santriwati yang sangat saya cintai. Oh, ada yang ketinggalan, Abah Kohar. Abah Kohar juga dengan kita, Abah Kohar dengan kita, ini ibarat gula dengan semutnya gitu ya. Di mana ada gula pasti ada semut. Semuanya ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup sama lagi. Nah, mau itu sana saya hanya pesan. Hanya pesan saja. Pesan ini untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Kita sama-sama sudah istiqomah setiap malam minggu dan istiqomah setiap malam di mana tempat, betul? Semoga istiqomah kita semua termasuk saya jangan sampai istiqomah tinggal istiqomah. Halo, lihat ke sini. Ini pesan ini untuk saya khususnya. Ya, kita setiap malam selalu istiqomah. Setiap malam, bil khusus setiap malam minggu kita istiqomah mendengarkan fatwa Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Katanya Abah juga jangan sampai istiqomah tinggal istiqomah. Apa yang telah Abah Yai sampaikan, hayo kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan, amalkan. Betul? Amalkan. Tentunya yang jadi anak belajar takdim, tambah hormat kepada kedua orang tua. Betul, betul? Yang jadi istri tambah taat kepada suami. Betul? Yang dari suami tambah jujur kepada anak istri. Belum nanti kita bersama tetangga kanan kiri depan belakang. Kita harus menjadi contoh yang baik. Ya. Jaga ucap, tingkah dan laku. Ucapan kita semoga termasuk saya bisa menyenangkan hati seseorang. Sebab orang yang bermanfaat, orang yang hebat itu orang yang ucapannya bisa menyenangkan hati seseorang. Atau orang yang hebat itu orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik ucapannya, tingkah dan lakunya semuanya. Ucapannya selalu menyejukkan hati sesamanya. Betul? Tidak menyakitkan orang lain. Pokoknya mah gampang lah supaya bisa gitu. Tong sa dengena mun lain dengena. Tong sa omong-omong na mun lain omong na. Tong sa langkah-langkah na mun lain langkah na. Amin. Allahumma. Daripada ngomong yang enggak enak atau bisa menyakitkan hati orang lain, mendingan menang. Betul. Daripada melangkah yang enggak bermanfaat nantinya, mendingan menang. Betul. Daripada mendengarkan yang tidak bermanfaat, mendingan menang. Betul? Kita berusaha untuk selalu menyenangkan saudara kita sesama, walaupun sebatas canda atau ucapan biasa. Ini pesan untuk saya pribadi khususnya dan untuk kita semuanya, karena kita sama-sama pecinta dan pengikut Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi.
Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi intinya supaya entela eta teuing tong saomong-omongna, tong sarengeng-rengena, tong satempo-tempo, nah tong salangkah-langkahna. Nah. Berbuat baik selalu. Amin Allahumma. Itu saja mungkin sebatas solawat dan pesan untuk saya khususnya, semoga bermanfaat. Habis itu nanti kepada di sini, ayo orang berlomba-lomba menuju kebaikan yang disebut fastabiqul khairat. Amin Allahumma. Amin. Ya Rabbal billahi taufiqul hidayah ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta nanti kalau setelah ada ceramah Abi, ya Abi nanti menyampaikan, jangan ada yang ngobrol, dengerin ya.